Nah, apa sih terapi perilaku itu? Terapi perilaku itu adalah salah satu metode terapi yang digunakan untuk menghilangkan perilaku yang kurang baik atau berpotensi mengancam diri dengan memberikan tindakan atau tindakan repetisi kepada anak-anak atau orang dewasa. Untuk kondisi seperti apa sih terapi perilaku bisa diberikan? Untuk kondisi anak-anak hiperaktif, anak-anak dengan gangguan impulsif, anak-anak dengan gangguan konsentrasi, juga anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang lainnya, seperti anak-anak yang kesulitan belajar di sekolah, anak-anak yang kesulitan mengikuti instruksi atau arahan dari orang tua ataupun guru di sekolahnya. Untuk media terapi yang digunakan di Rumah Sakit Lira, kita menggunakan meja behavior yang dikombinasikan dengan kartu flashcard dan permainan motorik halus lainnya untuk melatih konsentrasi anak-anak dan melatih perilaku baiknya.